بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قبل أن نبدأ الدرس أنا عندي طلبين منكم فقط تنفذوها لي إن شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia kali ini ya Fadilatul Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah taala membuka kajian kita kali ini dengan sebuah mukaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah yang mengandung tentang pujian dan pujaan kepada Allah Azza wa Jalla serta persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala serta utusannya. Kemudian Syekh menyampaikan bahwa sebelum kita memulai kajian pada kesempatan kali ini saya ingin meminta dua permintaan saja dari antum semua yang ada di sini dan saya berharap semuanya bisa mengabulkan dua permintaan saya. At-talab al-awwal al-jawalat utrukuha dha'ha fi jaybik aghliqha. Permintaan yang pertama berkaitan dengan gadget, berkaitan dengan HP, tolong semuanya dimasukkan di kantong masing-masing. والثاني لا احد يتكلم. Permintaan yang kedua, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bicara sendiri. Mungkin apakah antum semuanya bisa mengabulkan permintaan ini? 40 دقيقه فقط يعني هذا تنظيم وكذا. لي 40 دقيقه الان. ما تكفي. Karena pada akhirnya ya beliau hanya memiliki 40 menit saja untuk menyampaikan kajian dan ini sepertinya kurang. فلو أقول لهذا لا تتكلم ولهذا لا تحمل الجوال ضاعت الأربعين دقيقة يبقى معي خمس دقائق. Jangan sampai ya waktu beliau nanti akan habis hanya untuk menegur jangan buka HP, jangan mencatat dan akhirnya hilang 5 menit lagi. إذن لا أحد يتكلم ولا يفتح جوال حتى لا أحد يكتب. انتبه معي فقط بس نركز هذه الدقائق. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. Intinya ya jangan ada yang membuka HP, jangan ada yang berbicara, bahkan jangan ada yang mencatat. Cukup fokus dengan saya ya. Kita bersabar pada detik-detik atau menit-menit yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan aku dan antum semua taufik dari Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sanatakallam an al-fiqh. Naam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dan membahas tentang fikih. أعظم الفقه في الدين هو فقه العقيدة والتوحيد وهذا يقال عنه أنه الفقه الأكبر. Fikih yang paling agung kedudukannya ya di dalam agama Islam adalah fikih seputar akidah seorang Muslim dan ini dinamakan dengan fikih akbar. الفقه عندنا كتب الفقهاء ما الشيء الذي في داخل كتب الفقهاء ماذا كتب الفقه نعم تحتوي على ماذا buku-buku yang berkaitan tentang fikih itu isinya tentang apa نريد ان اليوم في هذا الدرس تفهم الشيء الموجود في كتب الفقهاء اختصارا نعم pada kesempatan ini ya saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memahami dengan baik apa yang terkandung di dalam buku-buku fikih secara ringkas. Naam. Kutub al-fuqaha al-fiqh yanqasim ila qismain. Di dalam buku fikih dijelaskan bahwa fikih itu terbagi menjadi dua macam. Yabda al-fuqaha daiman bil qism al-awwal bil ibadat li'annaha asyraf ولأن خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى. Kebanyakan para ahli fikih ya mereka memulai di dalam buku-buku mereka dengan bagian yang pertama yaitu membahas seputar ibadah. Kenapa? Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang terpenting. Seorang hamba diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. نعم ثم بعد هذا المعاملات وما يلحق بها مثل البيع والشراء نعم
Adapun bagian yang kedua yaitu bagian yang berbicara tentang muamalah, yang berbicara tentang muamalah masuk di antaranya fikih terkait transaksi jual beli. Nu'id marra ukhra. Kita ulangi sekali lagi. Kutub al-fiqh tahtawi ala qismain. Di dalam buku fikih itu terbagi menjadi dua macam. Ibadat, berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan berkaitan dengan muamalah. Al-ibadat ma hiya? Apa itu ibadah? Arkan al-Islam al-khamsah. Ibadah itu membahas tentang rukun-rukun Islam yang lima. Asyhadatan, dua kalimat syahadat. Asyhadatan hiya at-tahara, takun fi kitab at-tahara. Dua kalimat syahadat ini dibahas di dalam kitab taharah yang berkaitan dengan bersuci. Thumma as-salah, kemudian pembahasan tentang salat. Thumma az-zakah, tentang zakat. Thumma as-siyam, thumma al-hajj, kemudian tentang puasa dan tentang ibadah haji. Wa huna ya'ti al-jihad as-sadis, laysa rukun lakin ma'a al-ibadat. Dan kebiasaan para pakar ahli fikih menggabungkan kitab tentang jihad di dalam fikih ibadah. Memang jihad bukan termasuk dari rukun Islam, akan tetapi mereka menggabungkan pembahasan tentang jihad di dalam fikih ibadah. Naam. Idzan yabda al-fuqaha bil ibadat. Ya, berarti kita pahami bersama bahwa para pakar ahli fikih membahas terlebih dahulu tentang ibadah. Wa yabda'u bi kitab at-taharah. Dan memulainya dengan kitab taharah. Li'annak labud an tutahhir al-batin qabla taharati adh-dhahir. Karena perlu bagi kita untuk mensucikan batin kita sebelum kita mensucikan zahir kita. Kitab at-taharah, kitab taharah, thumma kitab as-salah, kemudian diikuti setelahnya kitab tentang salat. Wa ma'a kitab as-salah yadhkuru kitab al-janaiz, yani as-salah 'ala al-bayt ma'a at-tajhiz wa at-takfin. Na'am. Dan di dalam kitab salat disebutkan juga pembahasan tentang salat jenazah. Dibahas di dalam bab salat jenazah ini tentang penerapan seputar jenazah, seperti cara memandikan jenazah, cara mensolatinya dan seterusnya. Thumma ba'da hadha az-zakah, setelah itu pembahasan tentang zakat. Thumma ba'da hadha as-siyam, begitu juga pembahasan tentang puasa. Thumma al-hajj, pembahasan tentang haji. Thumma al-jihad, kemudian tentang jihad. Hadha al-qism al-awwal, ini adalah bagian yang pertama dalam kitab fikih. Al-qism al-thani, adapun bagian yang kedua. Al-muamalat, berkaitan seputar muamalah. Al-insan يحتاج الى البيع والشراء. Seorang manusia ya itu membutuhkan transaksi jual beli. فيذكر البيع كتاب البيع. Maka di dalam kitab muamalah dijelaskan tentang fikih seputar jual beli. فاذا باع الانسان واشترى وحصل له مال ماذا يصنع؟ Apabila ya seorang manusia melakukan transaksi jual beli dan dia mendapatkan keuntungan, apa yang dia lakukan? يريد يتزوج فيذكر كتاب النكاح. Ketika dia mendapatkan keuntungan, maka tentunya dia ingin menikah. Dan setelah itu dibahas di dalam kitab muamalah pembahasan tentang nikah. Ba' wa ishtara thumma tazawwaj, madha yahtaj al'an? Setelah melakukan transaksi jual beli beruntung, kemudian dia menikah, lalu apa yang dia lakukan? Al-ishra az-zawjiyyah. Ya. Pembahasan tentang fikih rumah tangga. Thumma ba'da hadha ya'ni syai' min tarbiyat al-aulad. Setelah itu dibahas juga tentang pendidikan anak. Ba' wa ishtara wa tazawwaj. Menjual dan juga membeli, setelah itu menikah. Madza yahtaj al-an? Apalagi yang dibutuhkan? Tahsul mushkila ma'a az-zawja. Terkadang terjadi konflik permasalahan di antara kedua mempelai. Wa ma'a ahli az-zawja. Dan terjadi juga permasalahan dengan keluarga istri. Fa yadhkuru huna bab al-jinayat, yani jana, yani yata'adda 'ala insan bil-dharb aw bil-qatl. Maka disebutkan sebuah bab yang menjelaskan tentang jinayah, yaitu sanksi-sanksi dalam syariat Islam yang berkaitan dengan memukul atau pembunuhan dan seterusnya. Madza yahtaj al-an? Yahtaj ila qadhi fal-qadha. Dan dalam bab ini penerapan sanksi tentunya dibutuhkan fikih tentang hukum. Al-hudud, sanksi-sanksi dalam syariat Islam. Ba' wa ishtara wa tazawwaj wa ta'adda thumma ja'a al-qadha wal hudud ba'da hadha yudhakkiruhu bid-dar al-akhirah.
Setelah disebutkan tentang transaksi jual beli, kemudian menikah, menghadapi masalah, adanya keputusan dari seorang hakim, ya, dan disebutkan sanksi-sanksi dalam syariat Islam. Setelah itu di dalam kitab fikih mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Yadhkuru lahu al-at'ima wal-ashriba. Naam. Disebutkan di dalamnya tentang fikih dalam fikih makanan, fikih minuman. Naam. Wa yadhkuru lahu asya', thumma yakhtimu lahu bil iqrar, ya'ni bi syahadat an la ilaha illallah. Yuqir. Ya'ni akhir syai' hadha ka'annu at-taubah. Naam, hakadha yakhtim al-fuqaha. Naam. Kemudian ya, para pakar ahli fikih menutup kitab-kitab fikihnya dengan ikrar, pengikraran dan juga persaksian terhadap syahadat, yakni i'tiraf. Naam. Pengikraran dan persaksian terhadap syahadat la ilaha illallah, seakan ya mengingatkan kita bahwa kita itu memerlukan taubat kepada Allah azza wa jalla. Nu'id marra ukhra. Kita ulangi sekali lagi. Kutub al-fuqaha tanqasim ila qismain. Fi al-dakhil yani fiha qismain. Di dalam kitab-kitab fikih itu terbagi menjadi dua macam. Ibadat, pembahasan seputar ibadah, ثم معاملات, dan juga pembahasan seputar muamalah. Al-ibadat fiha awalan at-tahara. Ada pembahasan seputar ibadah masuk di dalamnya bab tentang taharah. ثم الصلاه. Salat. ثم كتاب الجنائز. Kemudian kitab janaiz. ثم الزكاه. Kemudian zakat. ثم الصيام. Lalu puasa. Al-hajj. Dan ibadah haji. ثم الجهاد. Setelah itu jihad. وهنا معاملات البيع ثم النكاح. نعم. Dan bagian yang kedua yaitu tentang muamalah, masuk di dalamnya tentang transaksi jual beli, tentang fikih nikah.